Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan MM Bedowi dalam intip-intip pekarangan. Pada kesempatan kali ini saya hidupkan kepada teman-teman semua, yaitu tanaman bromelia, yaitu jenis nanas-nanasan, dan dapat diperbanyak dengan mengambil anakannya dengan media arang sekam, pupuk, dan sedik tanah, penyiraman sedang tidak terlalu basah. Tanaman ini sangat indah dan cocok untuk tempat yang agak teduh dan dapat menjadi koleksi di teras-teras pekarangan rumah Anda. Demikian tanaman bromelia atau nanas-nanasan ini, banyak sekali jenisnya, ada yang hijau, hijau kemerahan, dan ada yang merah. Demikian kawan-kawan, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.